Berita pertama nih lor, ini ada jalan lintas nasional Bulian Tembesi kembali lumpuh akibat adonyo sistem buka tutup jalan dan terdapat tiga kendaraan angkutan batubara yang rusak di tengah jalan. Nah, sehingga menyebabkan terjadinya kemacetan bahkan nyaris lumpuh. Kayak mana beritanya? Ini dia. Ribuan kendaraan yang melintas di jalur Tembesi Bulian terjebak macet parah dari Kelurahan Sridadi hingga Tenam. Sekitar puluhan kilometer kelumpuhan jalan lintas nasional ini akibat truk batubara yang patah as di tengah jalan lintas nasional. Selain tiga truk batubara yang terpantau mengalami patah as di tengah jalan pada Senin sore, buka tutup jalan dalam perbaikan jalan nasional salah satu yang menjadi dampak penyebab kemacetan parah. Selain itu, terpantau masih terdapat beberapa kendaraan angkutan batubara yang masih parkir di bahu jalan, sehingga memperburuk suasana jalan lintas. Suarso, salah seorang pengendara yang mengangkut anak sekolah, mengeluhkan dengan kondisi macet yang tak kunjung selesai ini. Dirinya mengaku terkadang terjebak di kemacetan parah hingga siswa yang dibawanya terlambat hingga tidak sekolah. Pak, ban tolak, Pak. Dengan Pak. Kami sarang minta tolong, Pak, jalannya, Pak. Ini apa penyebabnya, Pak? Eh, kurang tahu apa ban rusak, apa motor mano, Pak. Saya nggak tahu, Pak. Kami sudah siang hari, Pak, belum lewat. Terima kasih, Pak. Mohon di jalannya, Pak, ya. Selain itu, salah seorang warga melapori yang tidak mau disebutkan namanya menjelaskan, kemacetan ini dipicu adanya truk yang patah AS di jalan sehingga berdampak pada kemacetan. Ya, ini mobil nggak bang? Peta Mobil apa bang? PS. PS ya, Sudah berapa lama macet nih? Sudah berapa lama tadi macet nih? Hari bang. Kemacetan ini seperti apa bang? Tidak lancar itu bang, tidak lancar. Diketahui, sejak dua pekan terakhir, setiap harinya jalan lintas nasional Bulian Tembesi tak terlepas dari pemandangan macet dan nyaris lumpuh akibat buka tutup jalan lintas dan armada angkutan batubara. Selamat Riyadi, Jack TV, melaporkan.